Baik. Aduh, keren sekali. Mobil baru ya. Masih nyicil tapi. Iya, iya. Aku panggil dulu ya. Iya, oke. Amanda Manopo kini tengah menikmati buah kerjanya. Melansir tribunsolo.com, hal ini dapat terlihat dari barang-barang branded yang dia miliki, rumah mewah yang dibangun, hingga mobil mewah. Rasanya pantas Amanda Manopo mendapatkan itu. Sebab diketahui, pemeran utama seperti dirinya nyaris setiap hari di lokasi syuting Ikatan Cinta dengan jadwal libur yang minimalis. Amanda Manopo sendiri memilih memanjakan diri dengan membeli sejumlah barang mahal. Meski demikian sikap ramahnya terhadap fans maupun tetangga tak pernah luntur. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, beredar video Amanda Manopo bertemu temannya di jalan, sikap rekan Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta jadi sorotan. Bertemu dengan temannya di jalan, mendadak perlakuan Amanda Manopo jadi perbincangan. Tak hanya itu, cara Amanda Manopo berpamitan pun menuai pujian dari warganet. Dalam video tersebut, tampak mantan kekasih Billy Syahputra ini juga sempat jujur soal mobil mewahnya. Sontak sikap dan kejujuran Amanda Manopo lagi-lagi menuai reaksi kagum dari netizen. Tak dipungkiri sosok Amanda Manopo kini menjadi salah satu artis ternama di tanah air. Namanya makin tenar setelah membintangi Ikatan Cinta bersama Arya Saloka. Chemistry antara Amanda Manopo dan Arya Saloka yang apik pun sukses membuat keduanya mendulang kesuksesan. Alhasil kini segala gerak-gerik Amanda Manopo pun selalu bak dipantau oleh warganet. Termasuk saat momen dirinya bertemu dengan sang sahabat di jalan. Video tersebut kini telah diunggah ulang di akun fanbase Amanda Manopo. Terekam dalam video Amanda Manopo mengendarai mobilnya ke sebuah kompleks perumahan. Menaiki mobil seharga miliaran rupiah keluaran Mercedes-Benz, Amanda Manopo terlihat menyapa seorang temannya. Wanita itu merekam mobil Amanda yang berjalan mendekat ke arahnya. Amanda Manopo yang sadar ada teman menunggu di jalan lantas membuka jendela mobil. Ia menyapa dan menanyakan kabar temannya itu. "Halo bebekku," ucap wanita yang merekam Amanda Manopo. Amanda Manopo lalu membalas sapaan itu dan balik bertanya kabar. "Halo, gimana kabar?" "Baik, alhamdulillah," tanya Amanda Manopo. Wanita itu lalu memuji mobil baru Amanda Manopo. "Waduh, keren sekali. Mobil baru ya?" tanya dia. Amanda Manopo pun menjawab dengan kelakar. "Masih nyicil tapi. Aku parkir dulu ya," ucap Amanda Manopo, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Solo, Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2021. Saat diunggah akun fanbase, video itu pun mendapat respons netizen. Banyak yang memuji sikap ramah dan jujur.